Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat YouTube di mana saja berada? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya guys. Lancar dalam menjalankan aktivitas sehari-hari ya. Ini Bambang ngajak kalian untuk bikin inverter ya guys ya. Untuk mengubah tegangan dari aki 12 volt atau baterai 12 volt menjadi listrik 220 AC ya. Kalian bisa bikin untuk keperluan peralatan yang membutuhkan listrik 220. Ini Bapak siapkan trafo 10 ampere ya. 10 ampere dengan input 12 CT12 ya. Nah, ini nanti inputnya dari aki ya. Ini CT12. Nah, ini modulnya yang sudah Bapak siapkan ya. Ini 12 ini merah-merah. Yang hitam ini CT-nya ya. Nah, kita hubungkan ke sini guys ya. Nah, tentunya trafonya kita krek dulu nih, terminal kakinya trafo kita krek dulu dan kita kasih pasta biar mudah disolder, bisa lengket dan kenceng ya guys. Nah, ini 12 CT12. Nah, ini kita kasih pasta seperti ini ya, pasta solder ya, biar nanti lapisan email yang menempel di kaki-kaki trafonya bisa lumer seperti ini guys hasilnya ya guys. Jadi kenceng ya guys dan konektivitasnya bagus. Selanjutnya untuk kaki yang sekunder trafo 0220 ya, karena kita ingin menggunakan trafo ini sebagai trafo inverter atau step up gitu menjadi 220 volt ya, sehingga kita bisa gunakan untuk bor listrik, gerinda, lampu, kipas, angin dan sebagainya yang 220 volt ya. Seperti ini guys ya, kita kasih kabel. Sama caranya ya, kita kasih pasta solder ya. Sebelumnya kita krek dulu kakinya biar lapisan clearnya ini hilang ya. Nah, kita solder seperti jadi dia lengketnya sempurna guys ya. Kemudian ini yang di modul ya, di modul kita pasang 12-nya yang kabel merah ya. Ini yang kuning kita pakai sebagai minusnya atau groundnya ya. Oke, seperti ini guys ya. Ikuti saja dari awal sampai akhir sehingga kalian bisa rakit-merakit membuat inverter sendiri guys ya. Setelah kita solder plus minusnya, merah ini plusnya, minusnya yang kuning ini kita bungkus ya. Di ujungnya menggunakan selang bakar ya atau kabel bakar ya, ini agar kencang ya, tidak goyah dan tidak mudah konslet di ujungnya biar rapi ya guys. Oke, nah ini setelah kita bungkus pakai selang bakar, dua-duanya kita bungkus lagi biar nanti bisa kompak gitu biar rapi ya guys. Nah, ini kita kasih klem ya, krokodil klem ya, capit goyang besar ya, untuk nanti kita hubungkan dengan akinya atau baterai 12 volt ataupun mau 24 volt. Oke, hasilnya seperti ini guys. Lalu kita kasih box ya. Ini kita kasih box, ini modulnya udah kita berikan begini. Ini trafonya ya. Ini outputnya yang sekunder 220 ya. Ini kita bisa tambahkan MCB untuk ke stop kontaknya ya. Kemudian ini yang primer kita kasih saklar untuk DC levelnya ya. Nah, ini kita kasih lubang untuk kipas ya. Ini Bang pasang 2 skrup. Karena yang di sana 2 skrup untuk kencengin kipas atau fan-nya ke modulnya ya. Ini nanti untuk sirkulasi angin ketika panas ya, agar tidak overheat ya. Nanti kita tambahkan sepatu di bawahnya ini ya, biar bisa duduk nyaman ya. Oke. Untuk sepatunya box inverter ini Bang pakai tutup botol air mineral ya, yang bekas ini kita potong rapi gini ya. Kita cari yang sama ya. Ini kita bikin nih. Cari yang 4 tingginya sama ya. Kalau yang Pokari ini karena cuma dapat 1 jadi nggak bisa dipakai nanti. Mau pakai untuk sepatunya di sini di bawah sini. Jadi nanti ada sepatu di sana ya. Oke, kita pakai 4 yang ini aja nih yang sama tingginya. Ini apa ini? Ya, pokoknya yang tingginya sama ya. Daripada mubadir nih tutupnya bekas air mineral kita pakai buat sepatunya. Oke, biar nanti nggak jungket gini. Ya. Oke. Thank you.
tester ya guys. Ini kita pasang dengan aki ini 80 ampere ya, aki mobil. Terus ini yang plus ya, yang plus 12. Oke. Nah ini lampu indikator sudah menyala ya. Nah ini kita ke output stop kontaknya 220. Kita tester pakai bur ya guys. Ini burnya bur 220 ya guys. Nah ini guys, lihat guys ya. Oke, okay, thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.